Pemirsa, warga Pahoman, Bandar Lampung menghajar dua jambretas perempuan. Keduanya kini telah ditangkap polisi untuk diproses hukum lebih lanjut. Dua jambret ini babak belur dihakimi massa. Keduanya kedapatan merampas tas milik seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di kawasan Pahoman, Bandar Lampung-Lampung. Keduanya sempat mencoba melarikan diri dan kabur ke dalam rawa-rawa. Namun petugas berhasil menangkap kedua pelaku dan langsung menghajar keduanya. Motor itu berdua, itu langsung lari ke kolam pemancingan. Diuberlah sama anak-anak di sini. Nah itulah kepegangnya itu gitu. Berarti sempat masuk kolam Pak RT ya? Iya, cepat masuk di kolam itu. Jadi warga ini ya semua langsung nyari di situ. Tangkapnya di kolam, Pak? Tangkapnya di kolam. Pelaku jadi kepegang pertama satu, yang satunya itu belum kepegang, tapi ketahuan dia posisinya masih di kolam juga. Jadi dilempar sama batu, baru dia keluar, pegang. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan keduanya, sebilah golok serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Korban serta tas yang dijambret juga dibawa ke Mapolsek Teluk Betung Utara untuk dimintai keterangan. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andres Avandi, iNews, melaporkan.